bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبيا بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab Bimukhtasaril Adab, seperti biasanya hadis yang kemarin kita baca ada dua, yang hafal dua-duanya atau salah satu di antara keduanya setoran terlebih dahulu. Barakallahu fikum, tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita ambil berikutnya, disimak baik-baik halaman 29. Qala al-mu'allifu asabahullah tawqirul 'alim wa ihtiramuhu. Termasuk adab seorang pencari ilmu adalah memuliakan orang yang berilmu dan menghormatinya. Tawqir itu memuliakan, ihtiram itu menghormati. Jadi sama orang yang lebih berilmu itu menghormati dan memuliakannya. Tentunya tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. La ifrat wa la tafrit. Kalau berlebihan seperti sufiyah yang kadang-kadang mereka mengagungkan habib-habib mereka, atau mereka memuliakan kiai-kiai mereka, salaman kemudian dicium tangannya, ketika kiainya meludah diambil ludahnya, katanya barokah, itu termasuk ghulu. Sedangkan ghulu di dalam agama adalah perkara yang haram, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Artinya celakalah orang-orang yang ekstrim atau hulu, celakalah orang-orang yang ekstrim atau hulu, celakalah orang-orang yang ekstrim atau hulu, yaitu berlebihan dalam beragama yang tidak ada tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena perbuatan tadi itu menghantarkan kepada kesyirikan kadang-kala. Mencium tangan gurunya, kemudian keringat gurunya diambil, dioles-oleskan di pipinya, katanya berkah, katanya Allahul Musta'an. Kadangkala dijumpai seperti itu sebagian sufiyah, atau mereka kadang habibnya meludah, ludahnya diambil, berkah katanya. Berkah apa ludah bau? Allahul Musta'an. Tapi di mata mereka sudah hal seperti itu menurut mereka adalah perkara yang mulia dan agung. Allahul Musta'an. Lihat ini, tawqirul alim wa ihtiramuh, memuliakan orang yang berilmu dan menghormatinya. Tapi dengan apa tadi? La ifrat wa la tafrit. La ifrat wa la tafrit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
beliau mengatakan iyyakum bil ghulu. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dengan apa? Dengan perkara ghulu, ekstrim, berlebihan dalam beragama atau yang semisalnya. Kemudian kita lihat hadisnya barakallahu fiik. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala laisa minna man lam yudilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqahu. Rawahul Hakim wasahahu al-Albani. Diperhatikan barakallahu fikum. Dari hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, beliau ma'ruf dikenal dengan nama bukan dengan kunyah. Oleh karena itu kita sebutkan namanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Beliau bukan termasuk dari kalangan para sahabat yang banyak riwayatnya, tapi riwayatnya bukan berarti sedikit. Termasuk hadis yang sering antum dengar, riwayat Bukhari wa Muslim, hadis Ubar bin Samit radhiyallahu anhu juga, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu juga hadis Ubar bin Samit radhiyallahu anhu. Kemudian kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, berkata, "Laisa minna man lam yujilna kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Kabirana itu adalah orang yang lebih tua. "Wa yarham saghirana," dan tidak menyayangi orang yang lebih kecil. Wa ya'rif li 'alimina haqqahu, dan orang yang tidak mengerti hak para ulama-nya. Artikannya gitu, karena kalau diartikan tidak memuliakan orang besar kita kurang tepat. Maksudnya urutannya kurang tepat, tapi kabirona itu maksudnya adalah orang yang lebih tua usianya. Kemudian saghirona adalah orang yang lebih kecil usianya. Jadi anak kecil. Kemudian wa ya'rif li 'alimina haqqah, maksudnya adalah tidak mengerti, tidak mengetahui hak para ulama. Di sini barakallahu fiik ada 3 poin. Poin pertama, termasuk dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah memuliakan dan menghormati orang yang lebih tua. Maksudnya diajarkan padanya sopan santun dan menghormati. Kalau misalkan dia lebih tua dan sudah layak dipanggil dengan mas, misalkan panggil dengan mas, dipanggil dengan al-akh, dipanggil dengan al-akh, saudara, dipanggil dengan bang, dipanggil dengan bang, tidak masalah. Panggilan-panggilan sifatnya tidak berseberangan syariat. Jangan dibiasakan manggil orang yang lebih tua dengan namanya. Paham ya? Ada di kampung misalkan namanya Bapak Dalijo misalkan, dipanggil Kevalukjo, kurang tepat. Dia lebih tua. Paham ya? Nah, manggilnya ya, bagaimana kabarnya Pak gitu. Paham ya? Ada unsur menghormati. Nah, misalkan dia punya paman, punya bibi, pamannya namanya misalkan Soleh misalkan. Jangan, gimana kabarnya Leh, Soleh, kurang tepat. Bagaimana kabarnya paman? Itu enggak masalah. Sebutan-sebutan yang sifatnya hanya memuliakan. Nah, ada bibi namanya misalkan Tukijem, misalkan orang Jawa, manggilnya jangan bagaimana kabarnya Jem, kurang tepat juga. Bagaimana bibi? Paham ya? Itu termasuk adab dan juga termasuk cara menghormati orang yang lebih tua, memanggil dengan panggilan yang sifatnya memuliakan. Itu enggak berlebihan. Kalau antum panggil namanya kurang sopan, ya kan? Nah, bahkan bisa dikatakan di mana saja antum panggil orang lebih tua dengan namanya itu kurang sopan. Kalau di Arab sana itu kalau ada nama ada kunyah, kalau dia manggil lebih tua biasanya pakai kunyah.
Kefaluk ya Aba Abdullah, kefaluk ya Aba Abdurrahman. Jarang sekali dia manggil namanya, karena kurang sopan kalau manggil orang yang lebih tua dengan namanya. Bisa dipahami? Nah, itu penting sekali, karena kadang-kala yang namanya kita semua kan punya istilahnya apa? Paman, punya bibi, punya pakde, punya mbokde, istilah seperti itu. Nah, istilahnya nah, barakallahu fik, panggilan-panggilan sifatnya untuk memuliakan tadi, nah tidak masalah. Itu bentuk kita memuliakan orang yang lebih tua. Nah, disebutkan para ulama, apalagi lebih tua dan lebih berilmu. Jadi bukan sekedar tua lagi. Dia usia lebih tua dan lebih berilmu. Tentunya harus naam dimuliakan sesuai dengan kadarnya. Nah, mafhum. Kita lihat. Yang kedua, wayarham saghirana. Dan bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil usianya. Maksudnya yang besar nyayangi yang kecil. Bukan malah apa? Naam ngebuli ya. Kemudian ganggu yang kecil misalkan, kemudian ngajak-ngajak yang kecil kurang tepat. Paham ya? Karena apa? Karena perbuatan tersebut barakallahu fik tentunya tidak melahirkan kebaikan kecuali hanya keburukan. Mafhum? Jadi yang besar menyayangi yang kecil. Bukan malah mengganggu yang kecil kemudian nah barakallahu fik menyakiti yang kecil kemudian menyepelekan meremehkan yang kecil, wah ente kecil. Paham ya? Jangan. Paham ya? Karena orang-orang yang tua yang besar ini dulu pernah kecil juga. Paham ya? Harusnya dia sadar diri, sadar posisi dulu bagaimana ketika dia kecil. Mau enggak begitu kanan itu? Paham ya? Nah. Kemudian termasuk daripada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah mengetahui dan mengerti hak para ulama. Karena para ulama itu bukan sekedar ulama saja, mereka adalah pewaris para Nabi. Innamal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para Nabi. Pastikan kita paham dan mengetahui hak para ulama. Tidak mengejek, merendahkan, menghina, apalagi menolak bimbingan dan ajarannya. Yang mana bimbingannya, ajarannya, arahannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita semuanya ini orang-orang yang lemah. Pemahaman kita terbatas, ilmu yang kita miliki belum seberapa. Janganlah mengajak-ajak dan menghina para ulama. Janganlah kita nah barakallahu fiik bergaya kemudian tidak perlu lagi bimbingan para ulama Ahlussunnah. Jangan. Mereka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di saat mereka membimbing dan mengarahkan kita, mereka pun juga apa? Menggunakan dalil, menggunakan bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena termasuk min alamati ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Termasuk tanda-tanda ahli bid'ah adalah mencaci maki menghina ahli hadis. Naam, hati-hati barakallahu fiik. Jangan seperti kelompok Haddadiyun, pengikut-pengikutnya Muhammad Mahmud Al-Haddad yang mereka ekstrim hulu. Mereka sampai mencaci maki Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Masyayikh Ahlussunnah yang lainnya. Dan bahkan mereka pengikutnya Mahmud Al-Haddad, Haddadiyun ini, mereka berani mengatakan kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz itu sepantasnya dibakar katanya. Allahul musta'an. Kenapa? Karena Al-Hafidz terjatuh dalam pemikiran Asy'ariyah. Memang seperti Al-Hafidz Al-Imam Nawawi itu ulama Ahlussunnah tapi tidak maksum. Mereka dikenal dengan waqad zalat aqdamuhum. Telapak kaki mereka tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Tapi barakallahu fiik, para ulama Ahlussunnah mereka masih menghukumi Ahlussunnah waqad zalat aqdamuhum. Mereka-mereka Ahlussunnah hanya saja tergelincir dalam masalah asma wa sifat itu kadang-kala apa? Mencocoki dan mengikuti enam pemikirannya Asy'ariyah. Tapi Muhammad Haddad mengatakan mereka ini Asy'ariyah. Al-Hafidz Ibnu Hajar An-Nawawi Asy'ariyah. Itu kekeliruannya sehingga mereka hulu dan mengatakan kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz itu layak dibakar katanya. Allahul musta'an. Justru kata Syekh Muqbil bin Hadil Wati rahmatullahi alaih dengan semakna justru Muhammad Al-Haddad inilah yang sepantasnya dibakar. Maksudnya nah terbalik gitu loh ya. Nah, itulah kelompok Haddadiyun pengikut Muhammad Al-Haddad yang dikenal dengan apa? Ekstrim hulu di dalam apa? Mencaci maki dan menghina para ulama waliyadzubillah. Jadi pastikan kita mengetahui hak para ulama. Para ulama mereka bukan wahyu dari langit.
Ingat-ingat, para ulama itu manusia biasa seperti kita, hanya saja Allah Ta'ala berikan mereka kelebihan berupa ilmu, dan mereka mengarahkan kita dengan bimbingan Al-Quran wa Sunnah. Faham ya? Makanya kalau kita mengikuti pendapat para ulama, itu bukan semata-mata pendapatnya, tapi dalil yang dipakai untuk berpendapat. Faham ya? Karena kita dibimbing sejak awal, ya? Dibimbing sejak awal permulaan untuk mengikuti dalil, bukan mengikuti fatwa ulama. Kalau orang mengikuti dalil, pasti selamat. Karena dalil itu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau sekedar semata-mata mengikuti fatwa ulama bisa berubah-ubah. Dulu katanya haram, sekarang boleh. Tapi kalau dalil gak pernah berubah. Antum lihat Hizbiyun di luar sana. Kalau antum waktu itu sudah faham, sudah kenal dakwah, 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, mereka-mereka dulunya mengharamkan gambar makhluk bernyawa. Satu contoh konkret aja ini ya. Bukan hanya kata-kata, tapi fakta dan realita. Dulu mereka mengharamkan dulu. Paham ya? Kami masih ingat dalilnya qala Allah qala Rasul. Kok sekarang berubah? Tahun masehinya 2024, atau bahkan tahun-tahun sebelumnya, kok berubah? Kemana dalilnya? Orang-orang yang ngikutin fatwa waktu itu masih ikut sampai sekarang. Tapi yang ngikutin dalil waktu itu ketika haramnya gambar makhluk bernyawa, sampai sekarang pun dalil yang dia ikutin. Sehingga misalkan ulamanya atau ustadznya, gurunya melenceng, dia tidak melenceng, karena yang dia ikuti adalah dalil. Paham? Naam. Itulah yang kita sayangkan. Dulu katanya haram ustaz, itu kan dulu, sekarang lain katanya. Dan dalilnya bagaimana? Dalilnya masih utuh, dalilnya itu yang kita ikutin. Ingat baik-baik itu, ini sekedar selingan gambaran 10 tahun, 15 tahun yang lalu, yang mungkin waktu itu sudah kenal dakwah salafiyah, akan menyaksikan bagaimana dulu mereka mengharamkan, haram, enggak boleh, tetap dakwah cukup dengan audio suara. Sekarang tampil dia di depan layar. Masuk ke live streaming, masuk ke YouTube, bahkan ada yang parah lagi, masuk ke pintu-pintu pemerintahan. Katanya Ahlus Sunnah anti dengan pintu pemerintahan. Malah masuk ke pintu pemerintahan, masuk lagi menjadi anggota MUI. Allahul musta'an, sallallahu an yahdiyahu. Nah, barakallahu fiik. Sangat disayangkan. Itu bahaya barakallahu fiik. Yang namanya dalil itu tidak akan pernah berubah. Dalil Al-Qur'an Sunnah wahyu dari langit. Tapi fatwa ulama bukan wahyu. Makanya kalau kita ngikuti pendapat ulama, pastikan pendapat yang diiringi dengan dalil. Dalil tidak berubah, fatwa mungkin bisa berubah. Paham? Nah, kalau kita ngikuti fatwa, fatwa berubah-ubah kadang-kadang. Ada juga fatwa yang berubah-ubah sesuai dengan fulus. Apa ya? Kalau fulusnya tebal, dia berubah fatwanya nanti. Katanya riba itu haram ini, tiba-tiba haram kalau di momen-momen tertentu katanya. Allahul musta'an. Ternyata dia dapat amplop tebal. Nasallaha assalamatul afiyah. Itu hati-hati barakallahu fiik. Kalau dalil itu enggak kenal yang namanya amplop. Paham ya? Dalil halal halal, haram haram. Paham ya? Di dalam dalil artinya disebutkan ini sunah-sunah, bid'ah-bid'ah, enggak ada istilahnya. Wah ini kan fulan bin alan, alan bin fulan, enggak ada. Ini sekedar apa? Pembahasan seputar kita pastikan mengerti dan mengetahui hak para ulama. Para ulama itu bukan sekedar apa? Na'am barakallahu fiik seperti kita-kita biasa, tidak. Mereka diberi kelebihan berupa ilmu. Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Bimbingan para ulama, kita paham Al-Quran As-Sunnah sesuai pemahaman para salafun salih melalui siapa? Kalau bukan para ulama. Kalau bukan para ulama, para masyaikh Ahlus Sunnah lewat siapa coba? Iya kan? Kita semuanya kan pasti melewati mereka. Iya kan? Belajar di majelisnya para ulama, belajar di majelisnya para masyaikh Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga bagaimanapun janganlah meremehkan dan merendahkan. Salah, tegur salah. Bukan berarti ketika salah dibenarkan, maksudnya dikatakan salah kemudian dilindungi, jangan. Ketika salah diluruskan. Paham ya? Bukan berarti kebal apa? Kebal nasihat, tidak. Ini penting sekali barakallahu fiik. Jangan sampai kita semuanya terdoktrin bahwasanya semua yang diucapkan para ulama pasti benar, itu keliru. Mereka bukanlah wahyu. Mereka manusia biasa, hanya diberikan keutamaan yang sangat besar berupa ilmu, sehingga dari situlah kita memuliakan para ulama karena ilmu yang mereka miliki, ilmu Al-Qur'an was Sunnah, dan kokohnya mereka di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nahnu nudafi'u an syakhsin biqadri tamasukihi bis-sunnah.
Kata sebagian para ulama, nahnu nudafi'u an syakhsin biqadri tamassukihi bisunnah. Kita membela seseorang sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia di atas as-sunnah. Itu penting sekali. Jangan sampai kita dibodoh-bodohin. Nah, yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Kalau dalilnya jelas Al-Qur'an sunnah, insyaallah tidak berubah. Kemudian yang semakna dengan hadis ini juga, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, rawi Abu Dawud, mirip. Naam, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirina. Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirina. Bukan termasuk bagian atau golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil usianya dan tidak mengerti hak orang yang lebih tua usianya. Maksudnya tadi itu, yang tua menyayangi yang kecil, yang kecil bukan ranyak dengan yang lebih tua. Paham ya? Istilahnya kalau bahasa Jawa ranyak, enggak sopan. Paham ya? Kalau manggil dengan panggilan yang layak dan pantas lah. Kalau dia misalkan orangnya orang Jawa paling-paling Mas. Ya kan? Bagaimana kabarnya Mas? Khair. Itu. Kalau lebih tua, paham ya? Kalau luar Jawa ya paling-paling Bang. Ya kan? Bagaimana Bang? Khair, kaifaluk. Itu maksudnya menghormati. Paham ya? Nah, wa'ilah panggilan-panggilan itu enggak ada dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab paling-paling al-akh. Kaifaluk al-akh, khair. Saudara. Paham ya? Naam. Kaifaluk ya akhi. Itu lebih bagus daripada manggil namanya. Kaifaluk. Mut. Namanya Mahmud. Manggil Mut gimana? Kaifaluk ya akhi Mahmud. Ya. Lebih enak kan? Atau misalkan dia adalah nam orang luar Jawa, misalkan dia panggilan Bang Kaifaluk, Bang Mahmud. Enak. Bang Kaifaluk Mut. Ini sekedar apa? Nah, memberikan arahan bimbingan sesuai dengan dalil as-sunnah. Bahwasanya bagaimana mulianya agama Islam ini mengajarkan kepada kita adab-adab. Adab orang kecil terhadap orang yang besar bagaimana, dan adabnya orang lebih tua dengan orang yang lebih kecil usianya bagaimana. Kita ambil satu lagi. Qala al-mu'allifu asabahullah man ahabbal ilma la yashba' minhu, masyaallah. Ini yang kita nanti-nanti motivasi untuk kita semuanya agar tidak pernah puas dan kenyang dengan ilmu. Semakin dia mencari ilmu, semakin kurang terus. Ya, semakin terus dia mencari ilmu tersebut. Kita lihat. Man ahabbal ilma, barang siapa yang mencintai ilmu, la yashba' minhu. Niscaya dia tidak akan pernah kenyang dari ilmu tersebut. Sudah dapat ilmu mustalah, pengen usul. Sudah dapat ilmu usul, pengen ilmu fikih. Sudah dapat ilmu fikih, pengen saraf. Sudah dapat saraf, pengen nahwu. Terus, gak pernah puas. Gak pernah kenyang. Paham ya? Nah, sudah paham fikih yang ini, ternyata belum paham fikih faraid, misalkan. Sudah paham fikih faraid, ternyata ada fikih yang lainnya. Terus, dia tidak akan pernah kenyang. Karena ilmu itu luas. Luasnya bagaikan samudra. Paham ya? Nah, kita harus pandai-pandai bagaimana cara mengarungi samudra tersebut. Mengarungi samudra tersebut, maksudnya melewati. Paham ya? Naam, sebagaimana sebutkan dalam pantun yang sangat indah, barakallahu fiik. Ya, sering ana nukilkan berkali-kali, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasana. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin, fatakhidhu min kulli syai'in ahsana. Artinya apa? Mahawal ilma jami'an ahadun. Tidak ada seorang pun yang mampu mengambil semua ilmu. Lihat. Semua ilmu antum mau ambil enggak bisa. Kita mau ngambil semua ilmu enggak akan mampu. La walau marasahu alfasana. Lihat. Usia kita enggak sampai segitu. Kata penyair tadi, tidak mungkin mengambil semua ilmu. Walaupun kamu dikasih hidup 1000 tahun, bayangkan. Walaupun hidup 1000 tahun untuk mengambil semua ilmu enggak akan bisa. Kenapa? Innamal ilmu ka bahrin zakhirin, lihat. Karena ilmu itu ibaratnya adalah lautan yang sangat luas. Samudra yang dalam, yang luas. Nah, kita melihat ujung sejauh mata memandang, intinya enggak akan mampu. Paham ya? Apa kata penyair tadi? Fattakhidhu min kulli syai'in ahsana. Maka ambillah dari ilmu tadi itu yang paling indahnya. Ilmu yang paling indah, ilmu tauhid, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kita lihat lagi.
Mengenai perkara ilmu ini barakallahu fiik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dinukilkan dalam kitab Madarijus Salikin oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kalamnya bagus sekali itu. An-nasu ila al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab. Diperhatikan ya. An-nasu ila al-ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab. Lianna ar-rajula yahtaju ila at-ta'am wasyarab fil yawmi marrah aw marratain. Lianna ar-rajula yahtaju ila at-ta'am wasyarab fil yawmi marrah aw marratain wa hajatuhu ila al-ilmi bi adadi anfasih. Masyaallah. Kalamun jamil. Ungkapan dari seorang imam, Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Kata beliau, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am wa syarab. Artinya, manusia itu butuhnya terhadap ilmu lebih dia butuhkan dibanding butuhnya dia terhadap makanan dan minuman. Lihat. Kenapa kira-kira? Kok ilmu sangat diperlukan daripada makanan dan minuman? Li'anna rajula yahtaju ila ta'am wa syarab fil yaumi marrah au marratain. Karena seseorang itu dia memerlukan makanan minuman dalam sehari paling-paling sekali dua kali. Cukup. Iya kan? Wa hajatuhu ilal ilmi bi adadi anfasih. Bi adadi anfasih. Sedangkan perlunya dia, butuhnya dia terhadap ilmu setiap nafas yang dia hembuskan. Sesuai dengan jumlah nafas yang dia hembuskan, pasti perlu ilmu. Antum ingin makan, perlu ilmu. Tangan kanan, kan itu. Antum ingin bermuamalah, transaksi jual beli offline atau online, perlu ilmu atau tidak? Perlu ilmu, makanya ada kitabul buyu', ya kan? Kemudian antum mau nikah, antum ingin berkeluarga, antum ingin bercerai misalkan, suatu ketika dalam rumah tangga, itu semuanya perlu ilmu. Setiap nafas yang kita hembuskan, ibaratnya setiap apa yang kita perlukan dalam beragama ini perlu ilmu. Jangan sampai apa meremehkan ilmu barakallahu fiik. Karena yang bisa mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Allah Ta'ala bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena wanita cantik yang dia miliki, tapi karena ilmu. Dalilnya mana dalilnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat salah seorang di antara kalian yang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Lihat. Jadi antum-antum ini, kita-kita ini, walaupun tidak punya ijazah, enggak punya rapot, enggak ada ujian semester, santai saja. Yang penting ilmu punya, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang akan membuat bahagia seorang hamba. Namanya di dunia dan di akhirat. Paham ya? Apa yang bikin bahagia seorang hamba? Ilmu. Berkata Al-Imam Al-Qirafi rahimahullah. Perhatikan Al-Imam Al-Qirafi Abdul Abbas Ahmad bin Idris Al-Qirafi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Al-Furuq, aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahl fazdahid fi izalatihi anka mastata'ta. Aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahl fajtahid fi izalatihi anka mastata'ta kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilm fajtahid fi tahsinihi mastata'ta wallahu huwal mu'in 'alal khairi kulli. Itu kalamnya bagus sekali itu. Al-Imam Abdul Abbas Ahmad Idris Al-Qirafi rahimahullah, beliau mengatakan aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahl, sumber kerusakan di dunia dan di akhirat adalah kebodohan. Lihat. Jadi jangan sampai antum ridho, rela, pasrah, kebodohan ada pada diri kita semuanya. Jangan. Lihat, sumber kerusakan dunia dan akhirat loh ya adalah kebodohan. Fajtahid fi izalatihi anka mastata'ta, maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk menghilangkan kebodohan tadi dari dirimu semampumu. Kama anna asla kulli khairin, ini syahidnya,
fid dunya wal akhirah innama huwal ilm fastahid fi tahsini mastata'ta. Sebagaimana sebaliknya, sumber kebaikan dunia dan akhirat, lihat apa sumber kebaikan dunia akhirat, adalah ilmu. Maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk mendapatkan semampumu. Tapi perlu minta tolong atau tidak? Naam. Wallahu huwal mu'in 'alal khairi kullih. Dan Allah lah yang akan menolong itu semuanya. Makanya modal kita dalam belajar, di samping semangat, jangan putus asa, minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih rawahu Muslimun, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Itu kuncinya. Jadi orang belajar kok enggak semangat, enggak bisa. Paham ya? Harus semangat. Nah, ibaratnya kalau bisa dikasih huruf S akhirnya 3 S, serius, jenius, fokus. Paham ya? Nah, serius dalam belajar, jenius kerahkan semampunya, fokus. Fokus dalam artian ketika dia belajar fokus, pikirannya enggak kemana-mana gitu loh. Paham ya? Nah, lagi belajar buka halaman 15 pikirannya ke Zidan, berarti kurang fokus. Itu contoh aja. Paham ya? Nah, karena yang namanya serius, fokus, jenius itu memang diperlukan dalam belajar barakallahu fiik. Itu pun enggak cukup. Harus apa? Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah taala. Ya Allah, mudahkan ya Allah kami dalam memahami Al-Qur'an Sunnah ya Allah. Mudahkanlah urusan kami ya Allah dalam mencari ilmu. Terus berdoa kepada Allah taala. Paham ya? Naam, lailan wa nahara, sirran wa zihara. Berdoa seperti itu. Ya kan? Nah, mau siang malam berdoa kepada Allah taala minta dimudahkan. Karena betapa banyak orang yang awal mulanya sulit, akhirnya dipermudah Allah taala karena berdoa di antaranya. Paham ya? Yang ketiga apa? Wala ta'jiz, tidak putus asa. Baru sepekan dua pekan, wah kok enggak bisa-bisa ya. Setiap kali melihat fa'il munculnya maf'ul bih. Setiap kali memahami maf'ul bih munculnya fa'il. Sabar. Sabar barakallahu fiik. Naam. Belajar bahasa Arab, hadza kitabun kok beda dengan hadza kalbun? Ya jelas beda. Paham ya? Nah, maksudnya sabar, jangan putus asa. Putus asa itu sebab penghambat. Orang kalau udah berputus asa biasanya enggak belajar lagi sudah. Wah, mutung. Istilahnya ya, bahasa Jawanya gitu kan. Enggak belajar lagi, jangan. Sabar barakallahu fiik. Semuanya perlu apa? Proses. Antum lihat orang-orang yang berada di atas atap itu, itu langsung dari bawah loncat ke atap itu atau lewat perantara dan bertahap? Perantara dan bertahap. Antum tahu tangganya? Nah, tangga itu. Ibarat tangga itu kan ada anak tangga kan? Anak tangga itu ketika antum mau naik ke atas atap, langsung dari anak tangga pertama langsung loncat ke atas, enggak akan mampu. Kalaupun mampu berat sekali. Berapa jangkah langkah kita? Harus proses. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke atas atap. Di atas atap itulah dia tinggi. Maksudnya bagaimana? Orang berilmu, punya ilmu, itu proses. Paham ya? Proses sedikit demi sedikit. Antum bayangkan, semut. Dia bisa berhasil bawa makanan sampai ke atas tempat yang tinggi. Awalnya di bawah dia. Itu kalau antum perhatikan, baik-baik kadangkala, itu kita jumpai semut nanti ketika bawa makanan, itu kadang-kadang yang kecil, yang besar, naik, baru sampai tengah, jatuh lagi. Naik, baru sampai tengah, jatuh lagi. Tapi lama-lama sampai juga di atas. Maksudnya sabar gitu loh. Paham ya? Walaupun awalnya sulit. Lama-lama kalau dia sabar, berdoa, yakin, insyaallah bi'idznillah apa? Tunalu imamatu fiddin. Karena sebabnya, sebab sabar dan yakin itu adalah apa? Sebab yang sangat besar. As-sabr wal yakin. Bisababi as-sabr wal yakin tunalu al-imamatu fiddin. Dengan sebab sabar dan yakin, niscaya dia akan apa? Bisa meraih keimaman, keteladanan dalam agama. Mafhum? Naam. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an barakallahu fiikum. Jadi dalam mencari ilmu sabar. Jangan terburu-buru. Jangan naam dikit-dikit apa? Naam pengin langsung dapat semuanya. Man akhadha ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Lihat itu. Man akhadha ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang mengambil ilmu pengen semua langsung, hilang semuanya juga. Karena kapasitas kita tuh enggak sebesar apa yang kita bayangkan.
ya kan? Ada yang kadangkala kita hanya mampunya memahami satu pelajaran, dua pelajaran, tiga pelajaran, dia ingin semuanya langsung. Baru sepekan pengen 2-4 semuanya gitu. Semua kitab dibuka, 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 dipelajari semuanya. Itu hilang semua nanti. Itu maksudnya barakallahu fiik, orang kalau belajar itu bertahap. Kalau belajar fikih, dimutskinkan fikihnya. Ketika belajar usul, diulang-ulang sampai dia benar-benar paham usulnya. Belajar mustalah, diulang-ulang sampai dia paham mustalahnya, seperti itu. Paham ya? Nah, tetap sabar dalam mencari ilmu. Jangan sebulan dua bulan pulang. Apalagi sepekan pulang. Maksudnya pulang gak balik lagi. Nah, kalau pulang balik lagi masih mending. Pastikan paling banyak di pondok, bukan di rumahnya. Itu termasuk faktor membantu sekali. Jangan sepekan pulang hari Kamis, baliknya Senin. Nah, misalkan kurang kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis pulang, Sabtu, Ahad kemana? Kan itu istilahnya. Istilahnya ini motivasi, dorongan buat kita semuanya. Kami pun kena juga. Kalau seandainya posisinya di seperti antum, paham ya? Kondisikan barakallahu fiik, semangat dalam belajar. Nah, ini motivasi, motivasi. Kalau antum lihat kitab-kitab para ulama, mereka menjadi seorang imam, muhaddis harum namanya, haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Lihat, ini namanya harum loh ini, sering disebutkan. Berapa tahun kira-kira mencari ilmunya? Mulai zamannya 20 tahun. Bukan setahun, 2 tahun, 20 tahun. Kami pun merasa kurang juga, ini 20 tahun ini. Imam Muhammad bin Bashar dapat gelar bundar. Bundar, bukan bunder ya, bundar. Apa bundar itu? Wasiul ilm, luas ilmunya. Muhammad bin Bashar. Mulazamah dengan guru beliau, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. 20 sana, 20 tahun. Paham ya? Nah, Masya Allah. Kita baca hadisnya. Pendek hadisnya ya, sering kalian dengar juga. An Anas ibn Malik Abi Hamzah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man human la yashba'an, man human fil ilmi la yashba', itu yang benar fil ilmin, yaitu fi almin kurang, itu keliru, itu fi ilmin yang benar, harokatnya keliru nih ya, yang punya kitab harokatnya keliru, diluruskan. Man humun itu kata balik, itu wawunya disukun yang benar, bukan di fathah. Man humun fil ilmi fi ilmin la yashba', wa man humun fid dunya la yashba'. Rawal Bayhaqi wa sahahu Al-Albani wal Wadii rahmatullah alaihim ajma'in. Masyaallah, lihat ini. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man human, dua keinginan, dua perkara, dua ambisi yang tidak pernah kenyang dua orang tersebut. Dua perkara, dua keinginan, dua ambisi yang orang dua-duanya tidak akan pernah kenyang. Siapa itu? Manhumun fi ilmin la yashba. Orang yang berkeinginan kuat, ambisinya ilmu, dia tidak akan pernah kenyang. Itu kan antum pahami aja kalau enggak percaya. Ya kan, antum udah dapat ilmu mustalah, ternyata lihat kok usul belum bisa ya. Akhirnya pengen usul. Kenyang enggak berarti? Enggak kenyang kan? Sudah dapat usul, kok ternyata sharaf belum bisa, pengen sharaf lagi. Sudah dapat sharaf, ternyata nahwu belum bisa, pengen nahwu lagi, enggak pernah kenyang. Kalau keinginan kuatnya adalah apa? Ilmu. Yang kedua ini yang tertela. Wa man humun fid dunya la yashba. Dan orang yang keinginan kuat, ambisiusnya dunia, tidak akan kenyang juga. Sudah dapat 1M sebekan, pengennya berapa? 2M. Sudah dapat 2M, pengennya berapa bang? 3M. Padahal nanti kalau udah mati, dikebumikan, dikubur, tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali apa? Tanah. Nah, itu hadisnya sahih. Nah, hadis sahih di dalam, kalau tidak salah itu dalam riyadhus shalihin ada itu. Dalam babu taubah, ngecek nanti di babu taubah itu. Awal-awal babu taubah itu jelaskan sana dengan semakna Rasulullah SAW mengatakan, lau kana li ibni adam wadiyan min dhahab labtagha salisa wa la yamla'u fahu ila turab. Kalau seandainya ibni adam sudah dikasih 2 lembah emas, perhatikan, dikasih 2 lembah emas, pengen mencari yang ketiganya, bukan perak lo ya, bukan perak, emas. Antum tahu emas kan, mahal atau murah? Mahal. Lihat, 2 lembah emas, pengen mencari yang ketiganya. Bayangkan, sudah sepekan 1M, kurang apa lagi? 1M lo, bukan 1 JT, 1M.
Paham ya? Pengen 2M. Tapi lihat akhir kehidupannya bagaimana? Wala yamla'u fahu illa turab. Tapi tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Harta kekayaan dia tinggalkan. Keluarga yang kaya raya dia tinggalkan. Mobil mewah mulai dari Pajero Sport dia tinggalkan. Mulai dari Expander dia tinggalkan. Mulai dari Terios dia tinggalkan. Mulai dari Avanza dia tinggalkan. Mulai dari Karimun dia tinggalkan. Paham ya? Nah, pesawat pribadi dia tinggalkan. Semua kekayaan dia tinggalkan. Paham ya? Karena kalau udah mati barakallahu fiik, itu nanti 2 yang mengantarkan. Apa? 3 perkara yang mengantarkan. 3 ini yang kembali ke dunia berapa? 2. 1 menyertai. Perhatikan baik-baik ini. 3 mengantarkan, tapi 2 kembali, 1 menyertai. Yatsba'ul mayyit salasatun. Yang mengikut mayit 3 perkara. Yatsba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ini penting sekali. Motivasi buat kita barakallahu fiik. Janganlah ambisius dengan dunia. Kita harus pandai memainkan matematika. 20% untuk dunianya. Yang 80% untuk akhiratnya. Itu insyaallah aman sudah. Paham ya? Nah, kita semuanya sama-sama mempraktekkan. Dan sama-sama membuktikan. Bukan hanya kata-kata, tapi buktikan dengan fakta dan realita. Paham ya? Semoga dimudahkan semuanya. Lihat. Nah, 2 kembali ke dunia. Ahluhu wa maluh. Keluarganya dan hartanya kembali. Wayabqa amaluhu. Sisa amalannya. Amalannya yang menyertai seorang hamba nanti dalam kuburan. Lihat. In khairan fa khairun. Wa in syarran fa syarrun. Nasallaha assalamatul afiyah. Itu yang kita ambil barakallahu fiik. Pastikan dua-duanya bisa dihafalkan karena pendek dan mudah. Setelah kami dapat semuanya akan datang. Nasallaha assalamatul afiyah fitunya wal akhirah. Alhamdulillah rabbil alamin.